dari dalam negeri, bantuan dari dunia internasional untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah juga terus berdatangan. Hari ini pesawat angkut militer terbesar di dunia, Boeing C-17 Globemaster dari India, telah mendarat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat angkut Globemaster yang membawa bantuan kemanusiaan dari India mendarat di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Selain Globemaster, India juga mengirimkan pesawat Hercules yang sudah diparkir di Hanggar C Bandara Sepinggan. Saat ini sudah ada 4 pesawat dari 2 negara yang ada di Bandara Sepinggan. Sebelumnya, Singapura telah mengirimkan 2 pesawat Hercules yang telah beroperasi mengantarkan bantuan ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri.